Anjing yang kehilangan dua mata menemukan pemilik. Temui Aston, anjing berusia 2 tahun yang terbukti memiliki semangat hidup yang tinggi. Minggu lalu divonik, Aston ditemukan pingsan di sisi jalan. Staf di Arizona Human Society mengatakan, ketika mereka dipanggil untuk menyelamatkannya, anjing tersebut kelelahan dan matanya tergantung di kantung mata mereka. Operasi darurat dilakukan dan untungnya hidup Aston dapat diselamatkan, meskipun penglihatannya hilang. Tidaklah mudah untuk menavigasi dunia tanpa mata, tapi Aston memiliki nasib baik karena tim Human Society's Behavior membantunya belajar bagaimana untuk berkeliling menggunakan indera yang lain. Meskipun staf Human Society mengatakan dia kembali menggoyang-goyangkan ekornya dan menikmati kasih sayang, hal yang wajar untuk khawatir kehidupan anjing ini tak akan mudah. Tetapi, setelah berada di daftar adopsi, hanya dalam 2 hari, Aston kini telah menemukan sebuah keluarga untuk mencintai dan merawat dia. Di akhir kisah bertahan hidup ini, bersama dengan sahabat baru mereka, orang-orang ini juga membuktikan bahwa apa yang lebih penting daripada mampu melihat dengan mata kita adalah mampu melihat dengan hati kita.